Hello, apa khabar? Akak duduk mana? Akak, orang kata, akak ni duduk di Kundasan ataupun di New Zealand. Duk, akak duduk Kelantan. Ni ialah Jeram Mengaji. Okey, Jeram Mengaji tempat orang apa kata orang kata? Orang pera tenusu, lembu untuk tenusu. Tu ada kuda tu. Jadi tempat ni menarik. Kalau mari awal, lebih awal sikit nampak kabus lah. Comel, kau comel lagi lah. Kena mari awal sikit. Akak lah ni pukul 8 dah. Tak ada matahari tu big dah. Tapi comel tempat ni. Sebab dia macam, dia lah macam New Zealand. Kau boleh tengok ni. Ni tak jauh daripada macam. Tapi ni di Pasir Putih. Pasir Putih lah. Okay. Ikut akak hari ni. Kita nak try juga kalau dia ada susu. Susu. Nak minum susu lah sini. Dah. Okay. Thank you. Tempat ada pera, kuda. Comel tempat ni. Ni ialah ni flying fox ke apa ni? Jungle fly. Tok jungle warrior. Jungle fly. Sini pun ada orang main ATV. Sini tengok. Ramai orang-orang ni. Nanti kita pergi tengok kuda-kuda. Tempat ni menarik lah. Bawa anak-anak menjomel. Akak bersama siapa ni? Tengok ni. Ni Hatta. Ingat lagi. Hatta dari KL. Mari jumpa akak di Kelantan ni. Ni guru kita. YouTuber. Adasuk. Abake. Abake bawa akak hari ni. Sebab dia tahu lebih banyak tempat di Kelantan ni. Tempat menarik. Dia bawa suruh akak mari sini. Hari ni kita nak cover Pasir Putih. Tujuan kita hari ni Pasir Putih. Di Pasir Putih. Kecek sikit pasal sini. Abeke. Sini ni nama dia, tempat dia Jeram Mengaji kampung ni. Kampung Jeram Mengaji. Lepas tu dia ada, dia buka lada lembu. Nama company, nama orang buka tu SRZ Ternak. Dia untuk susu lah. Untuk lembu susu. Produk tenusu. Sini nak makan steak pun boleh. Steak ada di sini. Lepas tu tenusu. Boleh beli lah sini. Boleh. Tengok tu. Bawa anak mai sini ambil gambar. Comel sini. Bah tu untuk ni. Untuk makan. Dine in. Bah ni untuk ke apa? Dia ada makan dalam tidur. Bah untuk makan. Dia ambil bah dia tu. So sini pun ada homestay ke cafe. Ni cafe. Jadi boleh mari tengok lokasi di Jeram Mengaji Pasir Putih. Akan dibuka tak buka lagi. Kita pergi tengok situ. Ada comel tempat tu. Tempat tu. Dengan kuda. Kuda ku lari gagak berani. Jom kita masuk. Tengok ladang ni. Comel lah dia buat ni. Untuk ambil gambar. Keluarga ambil gambar. Tu ada ATV. ATV, basikal. Ada di situ. Tengok tu. Tengok. Ada jual susu kan ni? Bang, sini jual apa bang? Tak jual, tak buka aja. Tak buka lagi. Mari kita tengok ladang ni. Ladang ni, ramai dah depan tu. Tengok ada jual apa. Kita tengok ada jual. Jual apa, ada kuda lagi tu. Okay, jom. Ni bagus lah ni. Basikal lagu ni. Tengok tu. Ramai basikal ni. Basikal duduk tiga orang. ATV, ATV. Tak kecil lah ATV ni. Tengok tu. Tak naik tu. Patah dia. Ada ATV sini ni. Ambil gambar je lah. Okay. Jom kita pergi jalan. Ikut akak hari ni. Hari ni mengenai Jeram Mengaji. Tak pernah mari tu boleh mari sini. Ada kuda, ada dua ekor. Kita tengok kuda dua ekor. Sini ada kuda. Kelantan pun ada tempat macam cowboy.
Ni ada kuda ni, dua ekor. Apa kuda? Ada kuda dua ekor. Oh, tempat ni banyak payung ni, tempat ni. Come, ambil gambar. Mai kau betul ambil gambar. Pau ke? Okey. Ah, ni tempat. Oh, satu keluarga ni. Family photo. Okey, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oh, tengok ni. Oh. Nak tengok kuda-kuda. Kudaku lari gagah berani sini. Yalah, pagi dekat kapas ni tak ada. Tak payah apa? Bayar entrance fee ke apa. Ramai bawa keluarga dekat kuda ni. Oh, dia banyak kuda ni, tengok. Ah, kuda-kuda dia. Kuda tengok dia. Eh, kuda kecil. Anak. Kuda. Kuda import. Eh, kuda kecil. Nak kuda. Berapa? Kedok. Mesti excited ni budak-budak mai sini. Okey, mari kita tengok lembu-lembu tenusu. Lembu-lembu mana tak tahu. Dari New Zealand ke mana. Oh, tengok lembu. Oh, tengok tu. Aku hari ni ialah berbangga lah ada tempat keluarga Abang Azhar lah. Kak Sarah dengan keluarga dia ni. Dia memang ni pun subscribe Akok channel, tengok Akok channel. Dia dah jadi grup Akok ni. Terima kasih dia. Orang okay, pasir putih tapi mari sini juga. Berapa kali dah mari kak? Kali kedua anak baru sekali lah. Kali ya. Tu dekat sikit. Macam New Zealand. Kau macam mana? Mari kalau mari pukul 7 dia macam kundasa. Mari pukul 8 dia buka hati New Zealand. Dengan lembu dengan kuda dia. Jadi kena mari. Kena mari ke pasir putih ya. Kalau nak tengok lepas dengan ngaji ni. Kita akan pergi di atas tempat-tempat menari, hak makan, tempat makan. Ada tempat mandi. Kampung ngaji tu. Ingat tu. Kita akan ambil lah. Dan ini nak minum susu lah. Mari-mari dah tengok-tengok lembu dah. Lembu tengok dah, kuda tengok dah nak minum susu dia. Okey, dengan kamera kita buat lagu ni lah. Promok Kelantan kata banyak lah. Okey, 1, 2, 3. Promo Kate. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Kita nak minum susu lah. Minum susu daripada Razani Dairy Farm Milky. Farm Milk lah, susu daripada company Razani Dairy Farm ni. Lepas ni kita minum. Depan tu pun dia ada ATV. Dia pun ada ATV. Razani ada ATV ni. Sini. Ni pun ada ATV ni. Bawa anak. Lepas tu ada tempat makan. Sini ada mi celuk. Mi celuk daripada Razadi Dairy Farm juga. Sini ada mi celuk lah kak. Mi celuk sini ada ni. Boleh lah mari sini. Jalan-jalan. Dek ingat lah. Mari sini cari hak ni. Daripada Michel Razani Dairy Farm. Okey, jom kita pergi minum susu daripada Razani Dairy Farm. Hari ni akak dengan saya-saya akak, Abeki dan Adasuk dengan Atah, kita nak minum susu. Minum susu. Benda sihat. Okey. Mana original? Adik ai. Kawan nak minum ai, ni ai original ni. Dekat sikit tak dengar suara dia. Ai ambil pisang. Jagung. Coklat. Strawberry. Blueberry. Strawberry ni. Kawan nak hak original ni. Tengok ni. Daripada Razani. Razani ya? Razani. Okay. Mari minum. Minumlah susu original. Ini susu ni dia proses sendiri daripada lembu-lembu dia lah. Lembu dia ikut daripada Australia. Ni. Ni tak ada perasa lah. Ni original punya taste. Susu ni. Daily Milk. Untuk kesihatan. Kita ngepi susu. Ngepi ikhlas susu lah. Best. Dan ni tak mahal je. RM1.50. RM1.50. Berapa satu? Ni RM1.50. Okey. Kita nak try hak lain pula. Susu lah ni, susu hak ni. Ambil ni lah. Ni. Ni coklat. Coklat boleh coklat? Coklat. Okey. Tak eh. Macam yang kita beli di mana tu dia? Supermarket ke apa? Ni. Susu. Susu bukan cak junjung ni. Susu dari jeram mengaji. Very nice. Best. Akak bersama dengan owner. Owner kau ni. Susu Razani yang akak minum tadi tu sedap. Okey. Ni owner dia, Kak Yati. Dah, Kak Yati. Ni si ada berapa jenis? Perisa. Perisa dia ada 10. 10 jenis perisa. Jadi sini ni dia masuk kilang, dia pergi proses. Dia makan masuk kilang, kita akan ambil susu dekat ladang, lepas tu kita akan proses balik kilang. Kita proses, kita homogenizer dengan pasta dia, lepas tu bila siap kita akan buat produk lah. Ikut perisa. Dengar cerita, akak kata sini kalau akak ni tak buka cerita, ramah tak tahu. Ingat ke satu jeram mengaji ni, senusu dia satu owner. Sebenar bukan lah. Bukan satu owner. Ada apa? Dalam ni ada ne peserta. Ne peserta. Maksudnya dia ada ne punya company lah. Company. Tapi dua. Kalau ada produk dia, akak hanya dua. Akak dengan Razani, satu lagi lah. Razani dengan SAZ. Yang lain hanya ternak lembu saja. Razani dengan SAZ ada dua produk lah. Satu produk dia, satu produk sini. Okey, akak ada 10 flavor. Tapi ternak lembu tu akak pun ada. Berapa ekor lembu? Lembu dalam
5 ekor. Oh, lembu ni dari mana eh? Lembu biasa kita import dari Australia dengan Thailand. Australia. Thailand. Bukan New Zealand lah. Australia. Australia tu. Jadi lembu mahal ni, bro. Bukan lembu biasa-biasa, lembu import ni. Lembu import, lembu susu. Susu tak import lah. Lembu yang import, susu lokal. Induk je yang kita import. Susu kita hasil sini. Okey, boleh bagi tera. Tak mahal mana? RM1.50 lah. Benda benda sihat dia pun. Benda sihat. Okey. Terima kasih buat thumbs up Kak Yati. Thank you. Okey, mari kita tengok jerai dia. Sini ada jerai untuk orang mandi-mandi. Jerai mengaji kah? Jerai mengaji tu. Tu kalau tak salah sekolah tahfiz. Untuk orang mengaji. Sebab tu dipanggil jerai mengaji. Mari kita tengok. Bawa anak ni boleh main sini. Boleh boleh kelah lagi tu. Piknik lagi tu. Air dia tak sekali mana. Sesuai lah dengan boleh lah main sini bawa anak-anak main.